angsurannya ini udah bawa UMR kita. Okay. Angsurannya dimulai dari ya 3.500 bungkus. Mulai dari 3.500 udah dapetin mobil semegah ini, sekeren SUV, ini, segede sekeren ini SUV ya. Betul. Udah dapetin mobil yang bisa di segala medan. Betul. Dengan berapa tadi? 3.500. 3.500. Hai halo sahabat Daihatsu, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, dan sekarang saya ada di salah satu showroom mobil Daihatsu yang ada di Radio Dalam. Dan di sebelah saya sudah ada Mbak Irma. Halo Mbak Irma, apa halo, kabar? Halo Mbak, apa kabar? Oke, mau Ibu mau Mbak rasa apa aja boleh? Oh boleh ya? Iya, silakan Mbak aja berarti ya. Oke, baik. Silakan perkenalan Mbak Irma. Halo sahabat Daihatsu, perkenalkan saya Irma dari Asra Daihatsu Radio Dalam Jakarta. Untuk alamatnya di Jalan Radio Dalam Raya nomor 20 Jakarta Selatan. Kalau ada sahabat Daihatsu semua yang ingin konsultasi dengan Irma, hubungi di nomor telepon Irma di 0896-5848-6257. Aktif 24 jam. Wah, aktif 24 jam. Silakan langsung WA boleh, WA telepon boleh. Atau mau datang langsung ke sini juga boleh, boleh ya? Boleh, boleh banget. Boleh, yang penting janjian dulu karena Mbak Irma juga mobile ya. Betul. Oke, baik. Silakan aja sahabat yang mau beli unit di sini. Di sebelah kita sudah ada All New Terios. Oke, silakan promonya Mbak Irma. Iya, sahabat Daihatsu, untuk kali ini Irma mau promosi ini. Untuk New Terios nih, Bu. Ya. Gitu. New Terios facelift terbaru, minor change-nya seperti ini. Oke. Gitu. Ini variannya tipe X ya. Ini yang tipe X ya. Betul. Oke. Bisa dibilang tipe paling bawah, tapi sudah sangat lengkap, paket lengkap. Gitu. Oh, yang karena ini yang barunya ya, Mbak. Betul, ya. Betul, yang paling baru. Yang paling baru. Betul. Artinya sudah mulai ada fitur-fitur tambahan. Betul, nih. Ada fitur tambahan. Oke. Harganya berapa ini yang tipe? Harganya start dari 240 juta. 240 Betul. Juta. Oke, belum potong diskon? Belum. Belum dipotong diskon. Untuk DP-nya boleh berapa nih untuk yang tipe X? Nah, kita ada promo menarik nih. Ini masih ada promo dari akhir tahun. Oke. Okay. Masih nik. Oh, ini masih nik 2023 ya? 2023. Oh, just info. Ini masih nik 2023. Artinya masih dapetin harga dengan diskon yang sangat menarik pastinya. Betul. Sangat menarik banget untuk sahabat Desuma. DP-nya nih, Bu. Mulai dari DP 10%. Oke, mulai dari 10% bebas, kalian mau punya 50% ya boleh. Boleh. Mau punya 70% ya boleh. Boleh. Silakan aja, pokoknya suka-suka DP-nya. Betul. Terus angsurannya ini di bawah UMR nih, Mbak. Oke. Okay. Angsurannya dimulai dari ya 3.500 bungkus. Mulai dari 3.500 udah dapetin mobil semegah ini, sekeren SUV, ini, segede ini SUV ya. Betul. Udah dapetin mobil yang bisa di segala medan. Betul. Dengan berapa tadi? 3.500. 3.500, saya juga mau. Mau? Mau, saya mau gantiin yang itu. 3.500 dengan tadi 10% ya. DP-nya? DP-nya DP mulai dari 10%, angsurannya bisa 3.500. Tenor paling panjang berapa? Tenor untuk paling panjang kita ready di 8 tahun. 8 tahun bebas milih, mau berapa? Mau 8, mau 5, mau 6. 3, mau 6, boleh. Mau 1. 1 boleh. Boleh ya? Boleh. 1. Ada keuntungannya kalau 1? Kalau 1 itu kita ada promo bunga 0%, Bu. Ah, 1 tahun dapetin bunga 0%. 2 tahun boleh nggak? Boleh. Untuk 1 tahun kita dapat asuransi Oris lagi. 1 tahun dapat asuransi Oris. Terus ada promo juga trade-in, Bu. Jadi misalnya sahabat Daihatsu semua mau untuk tukar tambah mobil lama, Irma kasih cashback maksimal 5 juta. Waduh, kalian punya mobil lamanya mau trade-in dengan New Terios boleh dapat lagi plus 5 juta. Betul. Heh, keren banget cuma di sini ya di Radio Dalam. Udah trade-in dapat lagi cashback 5 Betul. Juta di luar diskon tadi ya? Di luar. Sudah dapat diskon, dapat lagi cashback 5 juta. Iya. Udah mendingan kesini aja. Daripada kita harus pusing-pusing ya Mbak ya, daftar iya, sendiri, jual sendiri. Belum lagi kalau langsung hari itu dapat ya Mbak. Kalau disini pasti satu hari langsung approve ya? Prosesnya itu paling dicek fisik dulu sih, Bu. Kisaran harganya berapa, cek fisik unit oke, dengan harga DP dan mobil baru oke, ya udah kita langsung proses aja. Cepet kok, auto approve itu mah. Bisa, aduh diuntungan banyak banget ya, sudah dapetin. Gimana kalau dengan harga jualnya dari mobil lama kita gimana?
Harga jualnya nanti bisa diambil semua untuk DP, bisa untuk di saving juga bisa. Misal harga jualnya 100 nih, mau di saving 50 deh Mbak, buat DP berapa cicilan, misal udah oke, 50-nya itu ditransfer ke rekening customer gitu. Jadi bebas sih, kita nggak perlu untuk full DP semua. Ya belum mau saving customer juga bisa. Nah itu gitu. Dia, kita boleh semuanya buat DP, kita boleh separohnya aja, sisanya buat kepentingan kita, boleh ya Mbak? Boleh, ya? Boleh Bang. Pokoknya yang penting kalian mau trade-in ke sini aja, daripada jual sendiri, harus pusing-pusing, harus kesana kemari ya. Di sini cuma satu hari aja udah selesai urusannya. Dapat bawa pulang mobil baru, nah sekalian gitu maksudnya. Oke baik, tadi mulai dari 10%, kemudian angsurannya bisa 3 jutaan 500. Ya, 3.500.000, tenornya juga paling panjang 8 tahun, monggo aja. Kalian lebih baik ketemu langsung sama Mbak Irma dulu ya. Betul. Ngobrol dulu nih. Ngobrol dulu. Sama Dokter Irma. dokter mobil Irma. Iya. Boleh singkatan baru tuh ya. Iya, Dokter mobil Irma dari Radio Dalam, Daihatsu Radio Dalam pasti siap membantu sahabat semuanya buat hitung-hitung nih. Sahabat punya DP berapa? 50 juta. Mbak Irma, saya punya 50 juta. Tolong hitungkan kira-kira saya mau tenornya 5 tahun ya Mbak. Nanti angsurannya berapa? Betul. Gitu ya Mbak ya? Betul. Nah, siap membantu sahabat semuanya. Kalau yang mau trade ini Mbak, kira-kira ini ada tipe berapa? Ini tipenya untuk New Terios ada tipe X, tipe R, sama tipe R Custom. Oh, ada tiga ya? Ada tiga. Tipe X, R, dan Custom. Apa Betul. Bedanya R dengan R Custom? Bedanya kalau tipe R Custom karena dia tipe paling tinggi di Terios, kelebihannya pertama dia udah kamera 360. Oh, oke. Kamera 360-nya udah ada. Terus yang paling baru tuh ada 6 airbag, Bu. 6 airbag, wow, aman banget ya Mbak aman ya? Aman banget. Dari itu segala sisi udah terlindungi. Udah terlindungi. Gitu. Ya, terus yang kedua udah wireless charger juga. Oke. Okay. Tipe R. Terus udah, velgnya udah ring 17 ya. Oke, okay, kalau yang ini ring? Ini ring 16. Oh, ini ring 16. Kalau yang R itu tadi? 17. Ring 17. Oke, okay, terus? Gitu. Udah keyless juga, sudah pastilah udah Bluetooth, udah Android Auto, pasti udah pasti lengkap semua. Oh. Oke, gitu. Yang tipe tertinggi udah pasti segalanya komplit ya. Silakan sesuaikan budget kalian semuanya. Mau yang mana nih? Yang tipe X ataupun tipe R atau tipe R Custom? Betul. Pasti cuma beda tinggi, beda dikit aja ya Mbak ya? Paling tinggi sih tipe R Custom-matic itu harganya 307, Bu. 307, terus yang R? Yang tipe R 240. 240, betul. Ini tadi? Ini tipe X 240 juta. 240 juta. Monggo aja buat sahabat semuanya. Boleh yang mau test drive? Test drive boleh, nanti bisa hubungi Irma. Mbak, tapi saya kerja, gimana? Gak ada waktu, nanti Irma ke rumah atau ke kantor. Bener banget. Betul. Nanti dibantu sama Mbak Irma, mau diantarin nih. Mau yang tipe mana, sahabat nih? Nanti kalau sudah test drive, lebih mantap, lebih yakin lagi. Betul. Mau pilih yang mana, langsung SPK ya, Pak ya. SPK di tempat sama Mbak Irma, dapetin apa aja nih kalau pembelian di sini, di Radio Dalam sama Mbak Irma? Pembelian nih. SPK di tempat di sini, itu ada hadiahnya banyak banget sih, okay. Bu. Itu ada cashback Astra Pay, terus ada hadiah elektronik. Mbak, extra pay maksimal 250.000, Bu. Maksimal 200? Betul. 50.000. 250.000. Terus? Terus ada hadiah elektronik nih. Oh, gitu. Boleh milih? Boleh, kita spin wheel. Oke, okay, spin wheel. Terus? Grand space-nya sih biasanya kalau ada weekend sales itu kadang ada sepeda, ada handphone. Kemarin customer-ku weekend sales datang alhamdulillah dapat handphone. Oh, itu Bu. Surprise ya berarti? Iya, surprise. Oke, okay, terus? Gitu. Terus ada lagi, tentunya kalau Bapak dan Ibu atau sahabat yang semua mau servis ini tuh ada garansi servisnya juga. Gratis jasa servis, ada garansi servis juga dari Terios. Banyak sih garansi akinya. Pokoknya semuanya terjamin di sini pembelian. Oke, jadi untuk pembelian New Terios, silahkan langsung aja merapat ke sini. Tentukan tipe yang mana yang kalian inginkan, langsung aja bilang sama Mbak Irma dan harga. DP ataupun angsurannya boleh disesuaikan ya Mbak ya, suka-suka. Oke, okay, berikutnya untuk Terios sudah? Sudah. Kita mau spill berikutnya unitnya apa? Kita di sini ada ready unit Ayla, Sigra, sama Xenia. Ayla, Sigra, Xenia. Oke, okay, kita ke Ayla dulu. Boleh, boleh. Oke, okay, okay, silakan. Untuk promonya kali ini kita dari New Astra Daihatsu Ayla ya Bu ya, Ayla terbaru.
itu start DP mulai dari 10%. Okay. Kalau saya mau tanya-tanya berapa sih Mbak DP-nya? DP-nya mulai dari 4 juta bungkus. 4 juta, okay. Tuh. 10% dari harga berapa? Harga mobilnya itu mulai dari 136 juta. 136 Benar. juta. Betul. Dari 136 juta. Emang ada berapa tipe sih Mbak? Kalau untuk Ayla, itu tipenya jadi dua. 1000cc okay. sama 1200. 1000 dan 1200. Betul. Yang 1000 dulu? Yang 1000 dulu tuh mulai dari tipe M, Bu. Tipe M, terus naik lagi ke tipe X, okay. terus untuk 1200 ada tipe F. Gitu. M, X, dan R. X, dan langsung R ya? Betul. Oke. Dari harga 136, sampai dengan yang tertinggi berapa? Harganya 191 juta, Bu. 191 juta. Betul. Belum potong diskon? Belum. Belum dipotong diskon ya. Jadi, sahabat Daihatsu, langsung saja ngobrol sama Mbak Irma atau boleh datang langsung ke sini ya. Boleh, supaya boleh, nanti boleh. Langsung ditulis nih sama Mbak Irma nih. Ya. Kira-kira kalau saya DP 20% deh, Mbak, gitu. 20%. Jadinya angsuran saya berapa? Tenornya saya berapa gitu ya Mbak ya? Bisa, bisa dikonsultasikan sama Irma. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan dan budget dari sahabat Daihatsu semua. Nanti Irma bantu untuk negosiasi ke leasing juga. Okay. Sampai deal nih kita, sampai ketemu jalan tengahnya nih DP dan asurannya, baru kita proses leasing. Nah benar gitu. Banget, jadi sahabat perlu nih bicara dulu. Karena beli mobil itu tidak seperti beli kacang ya Mbak. Iya ya. Harus ada pertimbangan. Benar banget, harus ada pertimbangan. Karena kita punya kebutuhan lain di belakang. Betul. Ataupun yang akan datang, kita nggak tahu ya. Betul. Jadi sebaiknya kalau beli mobil itu benar-benar dipertimbangkan dengan baik supaya tidak membebani gitu ya. Dan juga lancar ya Bu sampai benar dengan banget. Lunas. Dan harus jujur ya Mbak di depan. Iya, betul. Misalnya harus ada kendala jujur atas, sama Mbak Irma. Betul. Nanti biar aku bantu komunikasikan pihak leasing. Jadi tenang aja, semua pasti akan dibantu. Iya, benar banget. Karena Mbak Irma ini lebih tepatnya sudah tahu kalau ada kendala seperti ini, misalnya IDB-nya batuk-batuk, call 3 gimana nih Mbak? Kalau call 3 mulai kita start DP sih 20% masih bisa oke sih ya. Okay. Tapi dengan catatan pertama minimal harus ada karyawan sih, Bu. Karyawan swasta, ada rumah pribadi, nanti aku bantu negokan ke pihak leasing. Nah, oke. Okay. Itu kalau batuk-batuk call 3 ya. Batuk-batuk call 3. Terus kemudian kalau datanya misalnya belum pernah ambil kredit sama sekali gimana? Nah, itu kalau belum pernah kredit ambil, bisa Irma tawarkan DP mulai dari 15%, Bu. Itu udah sangat-sangat DP minim dari pihak leasing. Okay. Gitu kan, anggapannya kan belum pernah kredit nih. Ya, gitu, belum ada kredibilitasnya gitu. Betul, ya. Betul, jadi menilai, oh ya udah kalau misalnya Ibu sahabat dia selalu ada yang mau DP 15%, nanti Irma coba hitungkan. DP 15%-nya kenanya berapa? Okay. Gitu, untuk DP berarti dan asurannya. Ada bintang-bintang buat setiap nasabah ataupun customer yang mempunyai IDBI bagus ataupun belum pernah ataupun yang batu-batu gitu ya. Ataupun yang sudah pernah, yang sudah pernah Mbak, saya RO misalnya dari leasing apa, bisa dibantu nggak? Oh, sangat bisa. Kan RO kan otomatis dia pembayarannya udah lancar dong. Nanti bisa Irma ajukan lagi ke pihak leasing gitu. Nah seperti inilah, jadi kendala-kendala sahabat semuanya boleh disampaikan sama Mbak Irma sehingga nanti semuanya berjalan dengan baik. Jangan sampai menyesal ya Mbak ya. Betul. Udah datang ke sini, udah susah-susah, udah punya nego. Duitnya ya. Aduh, gagal hanya karena satu banget. Hal gitu ya. Satu hal yang dibohongin gitu ya. Terpaksa karena nggak jujur sama Mbak Irma. Betul. Gitu ya sahabat ya, semoga sahabat semuanya kebeli mobil impiannya di sini pastinya sama Mbak Irma. Nah, semuanya sudah di-spill untuk unitnya. Sekarang satu lagi pertanyaan. Apa? Nih. Kalau misalnya untuk proses pembelian luar daerah. Ah, betul banget. KTP luar daerah nih, gimana nih? Aku mau informasi sih, Bu. Ini buat sahabat sama Ibu sama Mbak semua. Aku bulan ini mau kirim ke Balikpapan. Bulan ini mau kirim ke Balikpapan. Betul. Berarti bisa. Bisa. Itu Balikpapan dengan harga mana itu? Harga Balikpapan. Harga Balikpapan. Dari YouTube, alhamdulillah dapat beli cash, beli Luxio, kirim ke Balikpapan. Wah, kirim ke Balikpapan. Siap membantu sahabat semuanya. Ini hari ini testimoni dari Mbak Irma mau kirim ke Balikpapan. Betul. Berarti bisa ya. Bisa. KTP luar daerah. KTP luar daerah bisa. KTP daerah tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta bisa juga. Bisa. Minta harga bisa. Jakarta bisa nggak? Bisa. Bisa, semua bisa. Oke, tinggal dikomunikasikan aja. Betul. Oke, baik. Tadi sudah unit Terios. Betul. Sekarang unit Ayla. Ayla, betul. Berikutnya. Berikutnya itu nanti ada unit Sigra sama Senia. Unit Sigra sama Senia. Betul. Oke.
promonya untuk All New Xenia, khususnya di 2023 ataupun 2024, kita start DP mulai dari 10% nih, Mbak. DP startnya dari 10%. Oke. Okay. 10% itu bisa mulai dari 5 juta aja. 5 juta. Harganya 5 juta. Berapa? Harganya mulai dari 220-an. 220-an, DP-nya 5 juta, angsurannya berapa, Mbak? Angsuran bisa bungkus di bawah UMR nih. Berapa? Mau tahu? Di bawah UMR, oke, di bawah UMR berarti 3 jutaan bisa bungkus. 3 jutaan aja udah bisa bungkus All New Xenia. Silakan aja penggemar Xenia, ayo merapat ke sini. Ayo yang punya mobil lama ataupun belum punya mobil barunya, silakan aja ya, Mbak ya. Betul. Mobil lamanya trade-in aja ke sini. Kalau untuk trade-in kita masih ada promo nih, Mbak. Itu untuk trade-in, Irma kasih cashback tambahan 5 juta. Wah, wow, masih dapat cashback lagi 5 Betul. juta. Gimana nggak seger tahu kalau trade-in ke sini dapat mobil keren ini. Terus lagi keunggulan dari ini lebih nyaman kalau ya dibandingkan. Kalau untuk tipe ini kan 1300 tipe ya. R ya, Bu. Ini sudah ada, nih lihat, sudah ada fog lamp-nya, lampunya sudah LED, sudah desain terbaru. Sudah ada kamera mundurnya ya. Gitu. Kalau untuk 1500 sudah ada kamera 360-nya. 360. Betul. Kalau ngomongin tipe, ada berapa tipe? Tipenya itu ada dari 1300 sama 1500. Oke, 1300 dulu. 1300 ada tipe M sama X. M dan X. Betul. Kemudian 1500 tipe R. Tipe R. Oh, sorry, 1300 tipe M, X sama R. Kalau untuk 1500 tipe R. Tipe R. Iya. Iya. Oke, 1500 tipe R. Nah, dari harga berapa tadi? Kisarannya mulai dari 220-an aja. 220-an sampai yang tertinggi berapa? 290. 290 DP dari 3 jutaan ya? Angsuran. Angsuran dari 3 jutaan sampai dengan? 60 bulan. 60 bulan. Tenornya 5 tahun aja. Tapi kalau kalian mau lebih dari 5 tahun boleh ya? Boleh. Kita maksimal tenor itu sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun. Oke, baik. Untuk pembelian di sini dapetin apa aja nih? Tentunya diskonnya gede banget. Ini diskonnya up to 30 juta. Ya, karena masih 2023 betul, ya. Betul. Oke, diskonnya gede banget. Terus apa Terus lagi? Terus bunganya nego sampai deal. Bunga bunganya nego sampai deal. Betul. Kenapa bisa nego bunga? Betul, nego bunga bisa. Terus dapat benefit lain tuh kayak cashbacknya juga dapat. Member layanan darurat Astra World juga dapat. Nah, ini dia member layanan Astra World. Jadi kalau terjadi apa-apa di tengah jalan, betul. Langsung aja sahabat Jatuh semua atau customer semua bisa hubungi, searching aja di Google Astra World, telepon emergensinya nanti bisa langsung datang. Nah, udah enak banget pokoknya kalau terjadi kendala apapun, mau bensinnya habis, ya ban bocor. Silakan aja langsung telepon Astra World, udah dibantu ya, Mbak. Oke, pembelian luar daerah, KTP luar daerah juga bisa dibantu. Untuk pembelian nasional atau luar daerah, Irma bisa kirim ke nasional, Bu. Okay. Dan alhamdulillah dapat orderan nih, dapat SPK, kirim ke Balikpapan. Gitu. Jadi KTP luar daerah, kirim luar daerah bisa, ataupun KTP daerah mau surat terima di Jakarta juga bisa. Ya, pokoknya semuanya serba bisa diatur. Betul. Aja. Yang penting ngobrol sama Mbak Irma nih, KTP-nya mau suami istri beda juga boleh, mau boleh, aja nanti ya. Aku bantu. Nanti bisa itu dapetin. Mungkin yang lebih menarik lagi adalah harganya, harga Jakarta gitu. Harganya ya. Harga Jakarta, paling sisi sedikit aja. Ya, itu dia. Yang kan sudah dapat plat daerah. Benar lagi, yang perlu diperhatikan adalah kondisi keamanan dari IDBI ya. Iya, itu pasti nanti dicek dulu sih, Bu, bagaimana baiknya, misalnya ada, ada call, apa, nanti bisa Irma bantu. Nego ke pihak leasing, approval-nya berapa DP-nya, nanti bisa kita konsultasikan. Boleh naik ataupun tetap sama gitu ya. Ya, kalau harapan Mbak Irma mah yang penting pokoknya jangan naik DP gitu ya, harapannya ya. Yang penting naik mobil gitu. Kalau naik DP yang surat turun kan nggak apa-apa. Iya. Yang penting kan lebih meringankan. Benar. Yang penting sudah diupload. DP kan hanya dibayar sekali ya, Mbak. Kalau angsuran kan berkali-kali. Iya. Berkali-kali kalau berat kan pusing ya, Mbak. Pusing. Mendingan lebih baik DP gede di depan, angsurannya ringan, berkali-kali nggak masalah. Gitu. Oke. Kemudian apalagi nih untuk promo akhir tahun, promo awal tahun ini.
promo awal tahun untuk Detik 2024 kita ready semua warna, Bu. Jadi misalnya Mbak, saya mau warna ini bisa nggak Irma carikan sampai dapat, okay. Gitu. Terus untuk angsurannya juga masih sama, sekitar 3 jutaan. Cuman untuk diskonnya masih belum bisa disamakan dengan Desember, tapi bisa Irma bantu. Gitu. Siap membantu sahabat semuanya yang membutuhkan unit yang ada di sini. Tadi udah spill untuk passenger-nya, dan sekarang untuk unit jualannya. Kalau untuk unit jualan, untuk LCGC, kita biasa best seller-nya itu Sigra sama Ayla. Sigra Ayla, terus untuk SUV-nya ada Terios, untuk MPV-nya ada Xenia, untuk jualan pick-up juga ada. Mau tahu nggak Bu DP-nya berapa? Oh, boleh dong, karena itu paling banyak dicari pengusaha. Oh iya, untuk pick-up, Irma kasih DP 8 juta. Untuk pick-up-nya hanya 8 juta, angsurannya? Angsurannya mulai dari 3.500. DP 8 juta, angsuran 3 juta? 500. 500. Tenornya? Tenornya 48 bulan. 48 bulan. Buat usaha tidak hanya cuma pick-up ya, Mbak ya? Ada brand van, ada minibus, ada Luxio juga ada, misalnya untuk serah terima barang. Ada ambulan ya? Ambulan ada. Nah, pokoknya di Daihatsu itu, di Astra Daihatsu itu komplit untuk usahanya. Semua lengkap. Semua usaha ada. Semua usaha ada. Semua usaha ada unitnya, mau yang tertutup, mau yang terbuka, mau yang ada baknya, mau yang dipasangin, apa semuanya bisa ya, Mbak ya? Bisa. Oke, bahkan buat untuk berdermawan juga ada ambulan ya? Ada. Ada ambulan yang untuk bisa bersedekah, ibaratnya membantu sesama. Ya. Silahkan aja buat sahabat semuanya segera merapat ke sini. Mumpung sekarang masih ada nih 2023 ya Mbak. Tapi ya. Tapi sangat-sangat terbatas ya, segera hubungin ke Irma gitu. Oke. Ada lagi nih yang mau disampaikan nih sama Mbak Irma? Udah sih, mungkin nanti dapat benefit yang lain bisa chat ke Irma secara langsung untuk diskon DP dan angsurannya bisa dikonsultasi chat sama Irma. Oke, baik. Mbak Irma terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk informasinya, sukses ya. Amin. Dan buat sahabat terima kasih sudah setia nonton channel ini dan jangan lupa stay safe, stay healthy dan see you again.